Selamat datang kembali ke channel Gadget and Lifestyle. Kepada yang belum subscribe, sila tekan button subscribe, like, dan share. Terima kasih. Tanya status DSV di live IG, netizen tegur Cikbi biadab dengan ibu. Berita ini saya petik dari ohmedia.my. Umum mengetahui peredaran berita tentang usahawan kosmetik Dato' Sri Vida atau DSV dengan Ahmad Iqbal Zulkifli dilihat semakin reda dan seakan-akan menemui titik nokta. Namun, isu membabitkan anak kepada DSV yang dikenali sebagai Cikbi dilihat masih belum reda dan masih menjadi persoalan. Terdahulu, Cikbi atau nama sebenarnya Nur Edelin Zamilin pernah meluahkan perasaan tidak puas hatinya melihat hubungan ibunya dengan usahawan Iqbal yang dikatakan terlalu muda. Ketika disoal wartawan, dia tidak merestui hubungan ibunya itu dan menganggap dirinya tidak bersedia untuk mendapatkan seorang ayah baru. Terbaru, Dato' Sri Vida dilihat telah melakukan live Instagram bersama anaknya selain turut ditanyakan akan status terkini dirinya. Perbualan itu dikongsikan oleh seorang pengguna aplikasi TikTok bernama Onel_81 memaparkan Cikbi ditemani oleh seorang wanita. Menerusi video tersebut, pertanyaan yang disertakan dengan gelak tawa itu membuatkan DSV tidak selesa dan hanya mampu berdiam diri. Keadaan rangkaian internet milik usahawan itu dilihat kurang baik sehingga memaksa Cikbi untuk mengulangi pertanyaan itu. Bertindak dengan soalan itu, Dato' Sri Vida telah menegur anaknya dan meminta mereka menyambung perbualan topik tersebut di luar rekaman. Aitih lah ya. Oke, Mama. Apa Mama punya status dengan si dia? Jawab. Apa Mama punya status dengan si dia? Adakah masih berharap melamun-lamun cinta tu? Jawab. Jangan tak jawab. Jawab tadi. Jawab. Tadi pupek sekarang. Mana ni? Tak ada apa-apa eh. Gua ada backup Datuk Senyap ah. Telur. Lek. Lain lek. Boleh huraikan apa Mama punya status dengan si dia tu? Adakah Mama masih rasa cinta tu ataupun Mama pun dah rasa tawar hati? Ayah benar. Ya, ayah. Okey. Tapi janganlah mengamuk. Tak mengamuk, buat apa mengamuk dalam live? Ya, benar, Cik. I'm going to keep this answer while I meet you right after this. Will you wait for that? Tak payah. No, come on, JB. You used to speak in English with me, so this time please don't play the fool around the world. Difahamkan, Dato' Sri Vida yang seakan-akan ingin menamatkan segera perbualan itu ingin bertemu dengan anaknya secara face to face bagi membincangkan isu tersebut. Meninjau pada ruangan komen, rata-rata netizen dilihat menegur cara percakapan Cikbi dengan ibunya yang disifatkan sebagai kurang ajar dan tidak menghormatinya. Selain menegur Cikbi, mereka juga turut bersimpati kepada usahawan wanita itu yang kehilangan kata-kata, selain menyatakan remaja berusia 16 tahun itu tidak patut mempertanyakan soalan itu kepada umum. Setakat ini, video tersebut telah mencapai lebih daripada 400.000 tontonan serta mendapat 30.300 tanda suka.